Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Widayat Kilau. Kali ini saya akan membahas tentang Gus Samsudin yang kabarnya ke Lampung. Dan memang benar beliau berangkat tadi malam, dan saya dikabari sama Mas Ali, dikabari sama Damar Wulan Vlog. Saya dikabari ya, karena saya memang sudah menjadi keluarga besar Nuswantoro. Dan apakah tadi ada yang bertanya gini, tadi ada yang di komen, ada yang DM bertanya, Mas Hidayat, Gus Samsudin ke Lampung mau ketemu apa enggak, Gus Samsudin mau mampir apa enggak, gitu kan pertanyaannya. Terus ya, dan tadi saya bertanya, tadi malam lah saya sudah ngechat catatan dengan Mas Ali, karena Mas Ali kan sebagai kameramen dan beliau ikut juga, beliau ikut ke Lampung, jadi beliau yang tahu langsung jawabannya seperti apa, gitu kan. Nah, kemudian saya tanya tadi malam, gimana Mas Ali mau mampir enggak ke rumah Mas Widayat, apa langsung bablas ke Mas Uji, ke rumahnya abahnya, gitu. Terus kata Mas Ali gini, ini kan gini Mas, abah itu ke Lampung itu sama kiainya, kiai siapa, kiai siapa, sampai lupa apa namanya, itulah pokoknya ya, sama abah kiainya. Terus jadi nanti kalau mampir nggak enak, nanti nggak enak sama sayanya, nanti tambah ngerepotin juga penyambutannya. Terus kalau saya sih nggak merasa direpotkan sama sekali ya. Saya mau abahnya mau ngajak Pak Yai ya monggo, mau ngajak keluarga besarnya ya tetap saya sambut gitu loh. Meskipun rumah saya kecil, gubuk saya kecil ya tetap nanti tak beberkan apa namanya terpal apa-apa nanti di depan rumah bisa gitu. Terus di depan rumah saya kan juga ada masjid, jadi aman lah pokoknya, meskipun di kampung gitu aman, tetap saya sambut seperti itu. Dan yang sangat menyedihkan, sangat menyedihkan bagi saya, Gus Samsudin itu kabarnya nggak bisa mampir ke rumah saya. Jadi saya agak gimana ya rasanya, sedih gitu. Karena saya sudah lama nggak ketemu, sepulang dari Jawa kemarin sudah 1 bulan lebih nggak ketemu dengan beliau. Saya tuh pengen mendengarkan nasihat-nasihat beliau, sudah lama gitu kan, ya wajar lah namanya kangen gitu kan. Terus kata Mas Ali nggak bisa mampir, jadi langsung bablas gitu ke Mas Suci Lampung Utara itu. Terus kata Mas Ali, nanti kalau pengen ketemu sama apa, ini aja ke Mas Uji aja, Mas Widayat kan bisa dekat kan sama-sama di Lampung, di Sumatera gitu. Ya kalau secara kota Lampung memang sama, daerahnya sama. Tapi di daerah Sumatera itu beda teman-teman, nggak seperti di Jawa. Kalau di Jawa kan misalnya dari Blitar, Tulungagung itu kan hanya beberapa kilo gitu jaraknya, paling 30 menit Tulungagung Blitar kalau ngebut ya nyampe. Nanti 30 menit lagi dari Tulungagung ke Kediri nyampe. Kalau di sini beda temen gitu. Meskipun sama-sama di Lampung, dari rumah saya ke rumah abahnya itu bisa menempuh jarak sekitar berapa ya, 4 jam 5 jam itu jaraknya, jauh sekali. Kalau dari Blitar paling dari nyampe mana ya, sekitar Nganjuk paling ya, dari Blitar ke Nganjuk paling jaraknya jauh teman-teman gitu loh. Karena Sumatera itu kan memang daerahnya luas gitu, kecamatan ini sama kecamatan ini aja jauh jaraknya. Kalau di Jawa kemarin Blitar ke Tulungagung 30 menit, 30 menit lagi ke Kediri 30 menit lagi, nggak sampai 1 jam lagi gitu. Kalau di sini sama-sama di daerah Lampung,
Saya di Lampung Timur, abahnya di Lampung Utara, itu jaraknya bisa 4 jam 5 jam perjalanan. Selain jalannya memang tidak sehalus di Jawa. Di sini masih banyak pelosoknya di sini. Terus apalagi ditambah ini kan operasi zebra tentang operasi besar-besaran ya kan dari pihak kepolisian. Memang saya ya itu terkendala itu di perjalanannya terkendala. Jadi kalau misalnya Mas Ali minta saya untuk ketemu abahnya nanti, ketemu keluarga besarnya di sana, itu mungkin kalau saya sendiri mungkin terlalu berat ya teman-teman, terlalu jauh keadaannya itu loh. Karena ya tahu sendirilah di daerah sini teman-teman ya, untuk aman, apalagi kalau saya bawa kendaraan sendiri, bawa motor itu kan, kalau pulangnya sampai kemalaman di jalan itu wah sangat bahaya. Atau mungkin kalau saya berangkat di sini misalnya siang sampai sana sore, dan itu terlalu berbahaya gitu di jalan kalau sendirian gitu teman-teman. Kalau ajak temen ya apa ya, di sini tuh di kampung itu musim hujan di sini, musim tandur, banyak orang-orang pada ke ladang, pada kerja, anginnya sangat kencang sekali ya teman-teman di sini. Banyak kalau siang itu semua pada kerja. Kalau yang bujang-bujang juga banyak sebagai kuli, sebagai pekerja di sawah, di ladang. Jadi kalau yang nganggur saya ajak ke sana itu nggak ada, susah gitu nyarinya teman-teman. Jadi kendalanya di perjalanan itu. Ya saya sangat sedih. Mungkin nggak bisa ketemu kayaknya. Tapi nggak tahu lah nanti, entah nanti tiba-tiba terus abahnya atau Mas Alinya ngebel terus, Mas ketemu di sini atau gimana gitu kan, nggak tahu ya. Saya pasrah aja lah gitu, intinya seperti itu teman-teman. Tapi tetap meskipun nggak bisa ketemu untuk hari ini, itu kan masih banyak waktu ya teman-teman. Nanti kalau saya ke Jawa juga pasti akan kesana lagi. Bukan kok nggak dihargai, enggak, saya sangat. Beliau kesini itu semua ngabari, itu dari Jawa Timur kemarin semua ngabari saya. Ini gimana Mas Widat? Tapi nggak bisa mampir abahnya, Mas Widat kesana aja. Gitu. Ya, itu terkendala dengan keadaannya teman-teman. Selain itu, untuk hari-hari ini juga Mas Widat itu sangat repot. Apalagi ditambah Mas Widat itu sekarang sibuk gabung di WO. Wedding organizer itu ada, nanti beberapa hari lagi ada job manggung juga. Jadi enggak, kalau saya kesana nanti beberapa hari misalnya yang nginep ke Mas Uji itu kan enggak enak sama pihak weddingnya. Nah, sudah di job kok malah enggak ada, itu kan enggak enak seperti itu. Pokoknya teman-teman yang belum subscribe saya, monggo subscribe, karena kedepannya akan banyak sekali berkarya. Maksudnya tetap berkarya, tetap mendukung apapun gitu ya, yang abah lakukan, yang abah kontenkan, itu semuanya itu menjadi edukasi buat kita. Itu bulu-bulu. Nah, terus tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih buat panjenengan semua yang telah mendukung saya selama ini, yang telah mensubscribe saya. Panjenengan semuanya tak doakan semoga lancar rezekinya, panjang umurnya, sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, diistiqomahkan ibadahnya. Jangan lupa wiritanya, ditambah sholat malamnya, ditambah puasa Senin Kamisnya, bagus sekali itu. Meskipun saya juga masih belajar di sini ya kan, sambil sibuk-sibuk
bikin lagu. Saya itu musisi di kampung ya, di daerah Sumatera ini ya. Mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman dari perbincangan saya. Intinya seperti itu, intinya kemungkinan besar saya belum bisa ketemu dengan Abah, kemungkinan besar. Tapi ada kemungkinan kecilnya bisa ketemu, kemungkinan kecil. Jadi jangan terlalu diharap-harapkan gitu ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau ada waktu ya pasti ketemu, gitu aja ya. Ya cukup sekian dulu perbincangan dari Mas Widayat. Jika ada salah kata dari saya, Mas Widayat mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kehilapan kata-kata saya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu, salam seduluran. Ho oh, tenan po enak pol. Dadah.